warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama dapurnya Mbak Lili Onil. Hari ini Mbak Lili mau bikin bola-bola ubi isi gula merah ya guys. Ini dia bahan-bahan yang sudah Mbak Lili siapkan. Tentunya ada ubi ya guys. Ini Mbak Lili pakai ubi warna oranye yang udah dikukus sebelumnya. Kemudian ini ada tepung kanji atau tepung tapioka. Dan ini ada gula merah ya yang udah disisir halus. Oke, saksikan videonya ya bagaimana Mbak Lili bikin bola-bola ubi gula merahnya. Terima kasih, jangan kemana-mana. Nah, langkah pertama ini ubi yang udah dikukus kita haluskan dulu ya guys. Kita hancurkan gini. Selanjutnya masukkan tepung tapioka secukupnya ya guys. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan. Kita aduk gitu biar membentuk adonan sampai benar-benar kalis dan mudah dibentuk ya guys. Oke, beli pakai tangan aja, langsung kita uleni aja ya guys biar cepet. Oke, sekarang kita proses membentuk bola-bolanya ya guys ya. Pokoknya pakai tangan aja langsung biar cepet gitu guys. Yang penting tangannya udah bersih. Oke, kita bikin bola-bolanya. Oke, lakukan. Sekarang kita siap menggorengnya ya guys. Nah, sekarang kita menggorengnya. Ini minyaknya udah panas. Kita masukkan. Nah, jangan lupa dibolak-balik ya guys. Pokoknya nunggu sampai mateng. Nah, ini dia guys hasilnya. Bola-bola ubi jalar isi gula merahnya. Selamat mencoba ya, resep dari dapur Mbak Lili Onel. Mudah-mudahan berkenan. Dan terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.